Semoga selalu sehat dan ceria seperti aku, Fidela, reporter cilik majalah Bobo yang selalu ceria. Walaupun kita tetap di rumah saja karena pandemi belum selesai, kita harus tetap semangat karena ada banyak hal yang dapat kita lakukan di rumah saja, seperti melakukan hobi dan kegemaran kita. Nah, teman-teman, hobi kamu apa ya? Baiklah, di videoku kali ini, di acara Festival Keluarga Hebat Keluarga Terlibat, aku akan mewawancarai dua orang temanku dan bertanya tentang hobi dan kegemaran mereka. Hai Nabila, hobi kamu apa ya? Hai Fidela, hobiku adalah bernyanyi. Karena bernyanyi membuat hatiku riang gembira. Wah, hobi kamu sangat menarik ya Nabila. Selamat berkreasi dengan hobi kamu. Lalu, bagaimana dengan temanku yang bernama Christian ya? Yuk, kita tanya yuk. Apa kabar Christian? Boleh tahu hobi kamu apa? Kabarku baik, Fidela. Hobiku berenang dan bersepeda. Aku suka sekali berolahraga. Asik! Wah, hobi kamu sangat baik untuk kesehatan dan kebugaran tubuh. Semangat melakukan hobinya ya, Christian. Terima kasih buat waktunya. Nah, teman-teman, aku punya hobi yang berbeda dari teman-temanku tadi. Aku punya hobi menggambar. Aku suka sekali menggambar poster. Teman-teman tahu apa itu poster? Ya, benar sekali. Gambar poster adalah gambar yang disertai dengan kata-kata yang memiliki makna pesan singkat yang positif. Berikut ini adalah salah satu contoh gambar posterku. Ada pesan singkat di gambar posterku ini. Aku bacakan ya teman-teman. Marilah kita menjaga kelestarian lingkungan dengan membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan. Lingkungan yang lestari dan bersih akan membuat tubuh kita sehat dan kuat. Hobiku yang lainnya adalah bercerita atau storytelling. Aku sangat beruntung dan bersyukur karena aku bisa mengikuti pelatihan menulis skrip, pelatihan menjadi host, dan pelatihan video editing bersama dengan kakak-kakak tim redaksi, majalah Bobo, dan majalah Mombi. Terima kasih banyak kakak-kakak mentor. Teman-teman, aku punya satu hobi lagi nih yang bisa membuat tubuhku bugar. Penasaran? Lihat klip ini ya, centreng! Teman-teman, semua hobi dan kegemaran adalah menarik, unik, dan dapat meningkatkan kreativitas kita. Jika kita tekun dan rajin berlatih, maka hobi akan menjadi keterampilan atau skill kita kelak. Jadi, apapun hobi dan kegemaran teman-teman semua, tekuni dan rajinlah berlatih, supaya suatu hari dapat berbuah yang baik. Demikianlah videoku tentang hobi dan kegemaran. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi selama kita di rumah aja. Tetap jaga kesehatan dengan mengikuti prokes 5M. Semoga acara Festival Keluarga Hebat Keluarga Terlibat menjadi ajang kreativitas anak-anak hebat Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Dek, main yuk dek! Seru ya, Dek? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!